Cowok ini jatuh cinta sama zombie, kok bisa? Jadi awalnya saat cowok ini sedang berburu zombie, dia melihat seorang cewek zombie yang begitu cantik. Bahkan saat pertama kali melihatnya saja, cowok ini langsung suka dong. Dia juga kasih pengaman ke gigi cewek zombie ini agar gigitannya itu tidak melukainya. Cewek zombie ini nempel terus. Bahkan saat cowok ini pergi kemana saja, dia selalu ikutan guys. Singkat cerita, si cowok menemukan cairan penyembuh virus zombie, tapi sialnya dia malah kegigit zombie yang lain. Otomatis cowok ini jadi terkena virus zombie, sedangkan cairannya hanya bisa digunakan untuk satu orang. Akhirnya dia mengorbankan cairannya untuk si cewek, agar si cewek bisa kembali jadi manusia normal. Saat si cewek sudah sembuh, dia pun langsung memeluk cowok itu yang sudah membantunya. Dan akhirnya si cewek hanya bisa melihat cowok itu yang kini telah menjadi zombie. Kasihan banget ya guys. Saat ujian sekolah, anak ini selalu bikin contekan untuk dia lihat di kelas. Saat di kelas, dia diingetin sama temannya untuk jangan menyontek karena itu tidak baik ya guys. Tapi karena anak itu pengen jadi juara kelas, dia jadi tetap nyontek aja tuh. Anak itu menunjukkan contekannya seperti di dalam botol minuman kayak gini. Temannya jadi kaget dan berteriak sehingga semua murid pun jadi pada ngeliatin dong. Ternyata anak itu juga membuat contekan di dalam tisu kayak gini. Ujian pun dimulai guys, anak ini mulai beraksi melihat contekannya. Tapi karena semua murid dikasih cairan pembersih tangan, contekan anak ini jadi hilang dong. Dia pun pura-pura bersin sehingga mengambil tisu dan langsung menyonteknya. Sampai akhirnya dia pun berhasil dan mendapatkan nilai 100. Tapi suatu hari sang guru menemukan contekannya, sehingga anak itu jadi tidak naik kelas guys. Aduh kasihan banget ya. BTW kalau kalian juara berapa di kelas guys, coba komen. Polisi ini ingin mengukur kecepatan kura-kura yang sedang berjalan. Tapi dia terkejut karena di alat itu menunjukkan angka yang begitu besar. Setelah dicoba ulang, lagi-lagi angkanya malah semakin besar. Saat kura-kura ini ingin ditabrak mobil, beruntung ada Sonic yang menolongnya. Ternyata dari tadi, Soniclah yang membuat kura-kura itu menjadi cepat. Karena terlalu cepat, si kura-kura sampai jatuh dong. Tapi diambil lagi tuh sama si Sonic. Sonic berlari dengan kecepatan yang begitu kilat. Sampai-sampai dia hampir tidak terlihat guys. Dan akhirnya Sonic pun menurunkan kura-kura itu di suatu tempat yang tersembunyi. Aneh banget, pertumbuhan anak ini begitu singkat guys. Saat di taman, dia bertumbuh dan langsung naik sepeda. Setiap bermain, tubuhnya juga semakin besar seperti seorang remaja guys. Pertumbuhannya benar-benar meningkat dengan begitu cepat. Sampai-sampai dia sudah besar dan menghamili cewek ini guys. Aduh, parah banget ya guys. Pria ini dicekik seseorang dan mau ditinju guys. Dengan kemampuan yang dia miliki, dia pun menahannya dan langsung melemparkan orang tersebut. Karena sudah sangat emosi, badan pria ini berubah jadi hijau dan membesar guys. Karena badannya yang besar, bajunya pun jadi pada robek dong. Sampai akhirnya dia pun berubah menjadi Hulk yang ganas. Hulk itu menghampiri orang yang mencekiknya dan melemparnya keluar. Hulk juga ikut keluar dengan menghancurkan rumah itu. Penjaga yang ada di luar menembaki Hulk sehingga Hulk jadi sangat marah dan berubah menjadi semakin besar. Dengan emosi dia menendang mobil yang ada di sana dan melempar habis para penjaga itu. Makanya jangan macam-macam dengan Hulk ya guys. 100% orang mengira kalau gambar di atas adalah gambar burung hantu guys. Sekarang coba deh kalian putar handphone kalian 180 derajat. Kemudian kalian lihat lagi gambar tersebut dan apa yang kalian lihat, tulis jawabannya di komentar ya.